saja saja dapatkan kesempatan untuk lagi dip. Project sama Diana Carlson bagus juga. Banget sih, apalagi yang Diana Carlson, aku paling suka yang dekor lampu-lampunya itu sama Jason, bagus sih, cuma karena dingin banget aku gak bawa jaket, jadi mau pulangnya cepet. Lagu yang paling disukai dari Diana? Tadi yang Look Up, kalau gak salah ya, sama pas dia nyanyi yang L.O.V.E. itu sih aku bisa ikut nyanyi, mulai lain aku sebenarnya kurang paham. Kalau untuk Club Project sendiri? Club Project yang paling Jogja ya, yang paling aku apal. Nah, jadi nanti malam spesial show ada Toh Pati kolaborasi dengan Marcel, Rio Febrian dan Sela Majid dari Malaysia. Kemudian ada Kahita dan Ran. Besok ada Diana Krall spesial show, nanti kita lihat. Kemudian besok terakhir ada Dewa 19 dan Boyzone reunion di spesial show. Sebentar di festival banyak sekali artis-artis Indonesia, ada Glenn, ada Tompi, ada Indra Lesmana, ada Eva Sila gitu. Oke. Perbedaan tahun ini sendiri seperti area untuk anak-anak dan buku tadi seperti apa? Ya, jadi memang ada area, kali ini ada kids area yang dikhususkan buat anak-anak. Nanti ada lomba juga, ada mainan buat anak-anak, ada perpustakaan gitu, jadi bisa datang. Kemudian ada pasar kangen. Jadi kita tetap ada pasar kangen, di mana di situ dijual makanan-makanan yang jadul yang tidak dijual di pasar-pasar mainstream gitu. Nah, itu bisa ada di Prambanan Jazz. Gitu.